Oke, selamat datang kembali di Noise Game. Lagi ini kembali main Genshin Impact lagi, dan ini adalah tampilan awal 1.1 ya. Nah, seperti ini tampilannya. Dan di sini juga ada beberapa event sepertinya. Oke, ya, oke, di sini ada chapter Monoceros Chelly ya. Di sini juga ada, oh, di sini ada Login. Kita dapat oke, kita dapat hero with ya. Oke, di sini juga ada Barbara ya, Barbara gratis. Ini bisa diambil. Oke, kita dapat Barbara ya gratis. Dan di sini juga ada Tesseran, tentunya ada Childe, ada Diona, Beidou sama Ningguang ya. Oke, sebenarnya kita cek apa lagi nih. Dan ini adalah Battle Pass. Oh. Oke, ini adalah Battle Pass yang baru. Jadi ini sama aja kayaknya ya. Ini hadiahnya apaan ya? Ini sama aja kayaknya ya. Oke, ini adalah Battle Pass. Ini masih Black Sword ya, Serpent. Serpent the Black Spot. Ini masih yang kemarin ya. Ini masih yang kemarin, ini Battle Pass-nya hadiahnya. Dan ini kembali ke battle level 0. Dan ini ada peningkatan resin, jadi 160 resin sekarang. Kita lihat, cek apa lagi ya. Ini sama aja ya. Oh ya, di sini ada kelihatannya ada logo hero-nya, ini yang pakai siapa ini? Nah, sini kita dapat ini sampai konstelasi 3 ya. Oke, kita cek apa lagi ya. Ini pengumuman ya. Pengumuman apa ini? Informasi permasalahan bisa diperbaiki. Dan inilah pesan, katanya sih dapat primogem ya. Oke, di sini dapat yang pertama ini dapat 300 ya. Lalu dapat lagi 300, jadi totalnya ini 600 primogem. Oke, di sini gacanya yang ini adalah Childe ya. Childe ini senjatanya ada Skyward sama Memory of Dust. Dan sini ada King Mona Kiki. Cek apa lagi ya? Di sini ya, ini adalah ada quest Archon yang baru, jadi istana di atas langit. Wow, bisa reno. Di sini juga ada quest dunia. Ini dapat apa ya? Oh, di sini ada condensed resin ya. Kan di sini katanya sih ada area baru juga ya sebelah sini, cuman ini belum ada kayaknya. Di pojokan sebelah sini. Ya, nggak ada di petanya ya, perubahan di peta yang tadi doang. Di map nggak ada lagi perubahan ya. Sebelah sini ini harusnya ada area baru nanti ya. Oke, ini dia perubahannya, ini tambah resinnya ditambah jadi 60. Oke, ini quest Archon yang level 40 Monoceros. Di sini bisa dilihat lagi ada arsip ya.
Kan ini ada tampilan arsip, sini ada arsip equipment. Lihat ini banyak banget ya arsip. Dan ini ada, oh jadi kita bisa cek. Nyata ini masih terkunci. Ah, terkunci. Ini bisa lihat efeknya enggak ya? Oh ini cuman ini doang ya, nggak ada stat khususnya gitu. Tidak bisa lihat stat khususnya ya. Cuman cerita doang gini. Iya ini cuma cerita doang. Oh ya kalau ini akan ada statnya tuh. Nambahin apa ini senjata mah nggak ada ya. Senjata cuma gini doang. Dan ini senjata bintang 5 ya. The Unforce, wow. Vortex Panquister, Memory of Dust. Ke arsip equipment, ini ada hasil produksi. Hasil produksi, wow, banyak banget ya. Ini apa lagi? Oke, di sini ada The Paladin apa nih? Ini apa ini? Ada Crown of Sacred. Makanan. Enggak ada sih. Alorfir. Oke, di sini ada Anemo Resonen, Geoculus Resonen, Geotracer Kompas, Anemo Tracer, Windcatcher Portable, oh ini Adeptus Sec. Key that condensed resin NRM menu. Oke, ini adalah koleksi buku ya. Ini bukunya jadi tertata rapi sekarang. Oh, di sini. Wah, ini ada bagian-bagiannya juga ya, tuh. Oh, mantap kali. Ini nyeritain oh, legenda Penesa juga ada sini kalau mau baca-baca ya. Oh, di sini ada beberapa buku yang belum kebuka ya saya. Oke, selanjutnya ada tutorial ya. Tutorial Hitro Chiro. Oh, semuanya ini ada. Lalu geografi apa ini geografi ya? Belum ditemukan. Maksudnya gimana? Ini kosong gini ya? Oke, menu arsip karakter mah yang tadi. Oh, di sini ada filter lagi ya. Jadi wah. Oh, di sini kita bisa lihat oh, lengkap ya arsipnya ya. Kita bisa lihat karakter lain juga. Yang keking nih. Pengen keking. Aduh, gak dapat-dapat. Dan oke, di sini sistem filternya. Oh. Tingkat accession. Rincian, oh kita bisa lihat rinciannya juga di sini ya. Skill-skillnya juga bisa dilihat.